Ya Rabbal Alamin. Melalui mimbar yang mulia, izinkan khatib berwasiat untuk diri khatib pribadi dan umumnya saudara-saudaraku yang hadir pada kesempatan kali ini, untuk senantiasa dan selalu berupaya terus-menerus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dengan kualitas iman dan takwa itulah yang membuat kita mulia di sisi Allah. Dan ketakwaan itu pula yang perlu kita upayakan setiap hari dalam wujud amal soleh sebanyak-banyaknya, sebagus-bagusnya, sebagai bekal terbaik kita saat kita kembali kepada Allah mendahului saudara-saudara kita. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kita di sisi Allah hanyalah orang-orang yang bertakwa. Wa tazawwadu bain khair zadit taqwa. Dan perbekalkan diri kita sebaik-baik bekal saat kita kembali kepada Allah adalah bekal ketakwaan kita kepada-Nya. Insyaallah dengan niat baik tersebut Allah akan kuatkan iman Islam kita. Allah terima amal soleh kita dan tentunya amal soleh ini dimanfaatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, yang masih saja memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada kita semua. Kesempatan apa? Kesempatan untuk bisa kita gunakan memperbaiki kualitas kehidupan kita, baik kualitas kehidupan yang sifatnya duniawi maupun ukhrawi. Dan salah satu kesempatan itu adalah alhamdulillah ala kulli hal kita hari ini berada di bulan Rabiul Awal, bulan ketiga dalam kalender Hijriah di tahun 1446 Hijriah. Bulan Rabiul Awal, bulan yang amat sangat istimewa yang melekat di hati setiap insan yang beriman kepada Allah dan cinta kepada Rasul-Nya. Karena pada bulan ini kita diingatkan dan sekaligus memperingati sosok manusia yang sangat istimewa yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita kaji dan kita pelajari, yang kita telaah sejarah dakwah Islamiyahnya, sehingga beliau dalam waktu yang cukup singkat hanya kurang lebih 23 tahun saja mampu mewarnai Jazirah Arabia, bahkan belahan dunia yang manapun mampu tembus dengan dakwah Islamiyah beliau. Dan hari ini dakwah Islamiyah beliau ada di hati kita masing-masing, di mana kita bertauhidkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan dinul Islam menjadi pilihan terbaik dalam kehidupan kita, yang insya Allah yang akan menyelamatkan kehidupan kita dunia dan akhirat. Untuk itu sangat penting untuk kita selalu mengkaji dan meneliti, menelaah sejarah perjuangan dakwah Islamiyah, sehingga kita akan mendapatkan nilai-nilai manfaat ketika mempelajari dan mengkaji perjuangan beliau. Dan salah satu bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa kita temukan dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita, bahwa Rasulullah SAW begitu hebat dalam berdakwah sehingga mendapatkan keberhasilan dan itu diakui oleh umat di dunia ini. Bimbingan Allah bisa kita teliti. Dalam mukadimah khutbah tadi ada satu ayat yang kalau bacakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad din kulli walau karihal musyrikun. Hadirin, ternyata ayat ini bila kita kaji dan teliti merupakan jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kenapa baginda Rasul 23 tahun berhasil di dalam dakwahnya? Dan itu bisa kita temukan di
dalam Al-Quran melalui bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini selalu disampaikan oleh para mubaligh dan mubaligh, para alim ulama, para ustaz, para habaib ketika momentum bulan Rabiul Awal. Karena memang ini menjadi petunjuk Allah bahwa Rasulullah SAW berhasil dalam dakwahnya karena berdasarkan bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini pertama kita temukan pada surat At-Taubah surat ke-9 ayat 33. Kita kaji sementara dari nama suratnya saja At-Taubah berasal kata dari taba yang tubuh taubatan yang berarti kembali kepada siapa? Ya tentunya kepada Allah yang menggenggam kehidupan kita, yang memiliki semuanya dalam kehidupan ini. Memang kita kenapa harus kembali kepada Allah? Karena sadar ataupun tidak sadar, kita paham ataupun tidak paham, hari ini kita sudah begitu jauh meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Kita acuh-acuh dengan syariat Islam, kita kurang peduli dengan syiar dakwah Islam sehingga membuat umat Islam seperti ini. Melalui ayat ini, momentum Rabiul Awal yang kita peringati peringatan Maulid Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari bersama-sama kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pantas saja 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang silam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan satu peringatan kepada kita, yushiku ayyati 'ala an-nasi zaman la yabqa min al-islam illa ismu wa la yabqa min al-quran illa rasmu. Hampir saja tiba satu masa pada umat manusia, akan datang satu zaman pada kita semua di mana Islam ketika itu tinggal namanya doang, Al-Quran tinggal mushafnya saja. Katanya sekolah Islam, tetapi bagaimana aplikasi di sekolah Islam itu, pendidikan maupun pengajarannya masih jauh dari nilai Islam. Katanya rumah sakit Islam, tetapi bagaimana pelayan kepada umat Islam masih jauh dari nilai-nilai Islam. Katanya mayoritas umat Islam, tetapi bagaimana ketika kita melihat mengelola dalam kehidupan berbangsa, bernegara maupun yang lainnya masih jauh dari nilai-nilai keislaman. Ini menjadi bahan muhasabah kita bersama untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan berikan apa yang menjadi keinginan dan cita kita bersama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala yabqa min al-Qur'an illa rasmu, dan tidak ada yang tersisa Al-Quran ketika itu, hanya tinggal bentuknya saja, mushafnya saja. Mohon izin, sehari-hari kami di sekolah Masya Allah mengalami kesulitan, mengalami kewalahan. Bagaimana hari ini tantangan dunia pendidikan? Masya Allah. Belum lagi kami disibukkan dengan hal-hal yang sifatnya administratif, sehingga ketika anak ini ada di sekolah, luar biasa tantangan yang memiliki. Sesekali kami coba dengan menguji bacaan Al-Quran, masih banyak kami temukan anak-anak kita bukan hanya kurang lancar, tapi masih terbata-bata membaca Al-Quran. Boleh hadirin sekalian, sesekali coba dites anak-anak kita ketika di rumah, sodorkan Al-Quran kepada mereka, kita dengarkan bagaimana bacaan Al-Quran anak-anak kita. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah bila menemukan anak-anak kita membaca Al-Qurannya dengan begitu baik dan tampil. Itu menjadi jawaban bahwa ada penerapan ilmu Al-Quran pada diri anak-anak kita. Bersyukurlah kita kepada Allah bila menemukan anak-anak. Namun bila sesuatu yang terjadi pada diri kita, anak kita masih terbata-bata, belum ada kata terlambat dan menyesal untuk memperbaiki segala-galanya. Jadikan nanti bahan renungan buat kita untuk bermuhasabah dan nafsi, mengintrospeksi diri, kembali mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman utama yang akan menyelamatkan kehidupan kita dunia dan akhirat.
kunci utama kembali kepada Allah. Masjid Jami Andi Muhammad Garim dibangun dalam rangka menjadi wasilah buat kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah secara lebih maksimal. Kita syiarkan, kita hidupkan, sehingga dengan masjidnya hidup, syiar Islamnya akan memberikan dampak buat kehidupan warga masyarakat yang mencintai masjid ini, sehingga Allah berikan keberkahan dalam kehidupan. Yang kedua, surat ini bisa kita temukan dalam surat As-Saff, surat ke-61 ayat 9. Ini artinya apa? Berakar dari kata saf, barisan. Dengan ayat ini Allah memberikan satu bimbingan buat kita bahwa kita harus menjadikan Islam sebagai sebuah kekuatan. Untuk bisa kuat kita harus bersatu, untuk bisa kita satu kita harus bersama, meluruskan barisan, meluruskan saf, menyatukan satu visi dan misi untuk menjadikan Islam sebagai pedoman kehidupan kita. Bila hal ini yang kita lakukan, insya Allah saya yakin gak akan ada lagi orang yang berani ngobok-ngobok ajaran agama Islam di kampung kita, karena kita sudah solid, kita sudah kuat, kita sudah mantap untuk menjaga. Jangan sampai paham-paham yang mencoba menyesatkan ajaran Islam, apalagi paham-paham yang mencoba melunturkan nilai NKRI yang ada di hati kita, sehingga kita akan menjadi bangsa yang lebih terburuk lagi bila hal itu terjadi. Kita jaga nilai kesatuan dan persatuan, baik secara ukhuwah Islamiyah maupun ukhuwah rohaniyah, nilai nasionalisme yang kita miliki bersama untuk kemajuan bangsa Indonesia. 79 tahun kemerdekaan kita rayakan beberapa bulan yang lalu. Kita yakin kemerdekaan kita bukan hadiah, bukan pemberian, tetapi perjuangan yang Allah berikan kepada kita, karena kita berjuang untuk meraih itu semua. Karena perjuangan itulah Allah berikan rahmatnya kepada kita. Logika mana yang bisa menjawab bangku runcing, mampu melawan senjata-senjata kita yang mampu menembus semua penghampaan? Hanya Allah yang ikut campur di dalam perjuangan tersebut, sehingga 17 Agustus 1945 Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan alhamdulillah beberapa bulan yang lalu, 79 tahun kita rayakan bersama untuk kita mampu mengisi kemerdekaan kita. Dan yang terakhir, ayat ini berada di surat Al-Fath, surat ke-48 ayat ke-25. Berakar kata dari Al-Fath, sebuah kemenangan. Allah berikan satu jaminan buat ketika Allah sudah menjadi tujuan ibadah kita secara maksimal, kita upayakan dalam hidup ini untuk selalu mendekatkan taat kita kepada Allah, sehingga iman kita kuat dengan begitu banyak ibadah yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita berupaya secara vertikal maupun horizontal bersama saudara-saudara kita membangun kekuatan, menjaga nilai persatuan, sehingga itu terjadi pada kehidupan kita. Yakinlah, satu saat Allah akan memberikan kabar berita yang baik, sebuah kemenangan-kemenangan yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Bisa jadi kemenangan itu bentuknya Allah berikan kesehatan yang sempurna bagi kita, Allah berikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, Allah hadirkan putra putri kita yang soleh dan solehah, Allah mudahkan segala urusan dan aktivitas kita, dan masih banyak jawaban-jawaban yang kita bisa temukan bentuk dari kemenangan yang Allah berikan kepada kita ketika kita menjadikan Allah dan baginda Rasul sebagai panutan dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat dunia dan akhirat, dan insya Allah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Inilah poin-poin penting yang kita bisa temukan di dalam memperingati hari Maulid Nabi Muhammad SAW yang saat ini
sedang kita rayakan bersama-sama, baik di musola, di majlis taklim, di masjid, maupun di sekolah, maupun di kantor, dalam rangka untuk mengkaji dan meneliti, menelaah sejarah dakwah Islamiyah, sehingga insya Allah kita pun akan dapatkan keberhasilan, kita pun akan dapatkan kemudahan dari apa yang kita sudah rencanakan bersama-sama berdasarkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim wa rafa'ana wa iyyakum bihi min al-ayat wa dhikr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-'azim li wa lakum wa li sa'ir al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i wal amwat. Astaghfirullaha اللهم صل على سيدنا محمد الحمد لله الحمد لله الذي أنعم بنا الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما صليت وسلمت وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد في العالمين إنك حميد مجيد فيا أيها الحاضر اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله عز وجل في القرآن المبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وارحم الذين صلوا عليه وسلموا وعلى الذين صحبه وتابعين وتابع التابعين من تبعهم بإحسان لا يمكن علينا معه برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا فاضل الحاجة اللهم ثبتنا بالإيمان اللهم ثبتنا بالإسلام اللهم ثبتنا بالتوحيد اللهم ثبتنا بحسن خاتمة ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة